Alhamdulillahi Rabbi Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab Bulughul Maram InsyaAllah di hari ini kita akan membahas tentang Bab sujud sahwi wa ghairihi tentang bab sujud sahwi dan sujud-sujud yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di Bulughul Maramnya, di kitabnya, yang dimaksud sujud-sujud yang lainnya yang disebut di bab ini adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Baik, supaya tidak terlalu menyita waktu, kita langsung masuk saja ke hadis yang pertama atau hadis 326 di nomor urutan hadisnya. An Abdullah ibn Buhaynata dari Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaa bihimudzuhra dari Abdullah bin Muhaimnah radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaa bihimudzuhra salat mengimami manusia mengimami mereka adzuhra salat duhur. Nah, di sini kalau kita lihat lafad yang digunakan oleh sahabat ada lafad sholla dan ada lafad bi. Sholla bi. Jadi lafad sholla dikaitkan, dihubungkan muta'alaknya yaitu bi. Jadi kata sholla bi ini artinya adalah sholat mengimami. Sebab kalau dilihat dari bahasa Arab, kalau satu kata kerja diikuti oleh huruf ba itu artinya suatu kata kerja itu disertai makna membawa. Seperti misalnya zahaba artinya pergi, maka kalau zahaba bi artinya pergi membawa. Nah, di sini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat bi. Salat membawa, membawa him, membawa mereka, membawa makmum. Maksudnya tentu adalah salat mengimami para sahabat. Adzuhra salat duhur. Faqama fi raka'atainil ulayaini wa lam yajlis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama berdiri fi raka'atainil ulayaini pada dua rakaat awal. Maksudnya Rasulullah langsung berdiri wa lam yajlis dan tidak duduk. Artinya beliau tidak melakukan salat tahiyat, tidak melaksanakan tasyahud awal atau tahiyat awal. Faqama an-nasu ma'ahu dan orang-orang pun berdiri bersama beliau hatta idza qada salata sehingga qada salata salat tertunaikan maksudnya semua rukunnya sudah dilaksanakan wantadharanna sutaslimahu dan orang-orang menunggu bacaan salam beliau kabbaro. Nah, ketika Rasulullah hendak selesai salat orang-orang sudah menunggu salam Rasulullah ternyata kabbaro beliau takbir wa huwa jalisun dalam posisi duduk wa sajada sajdataini dan beliau sujud dua kali sujud qabla an yusallima sebelum mengucapkan salam. Jadi sujud dua kali sujud diawali dengan takbir sebelum mengucapkan salam thumma salama sesudah itu beliau mengucapkan salam. Akhrajahu sab'ah diriwayatkan oleh imam yang tujuh wa hadza lafzul bukhari dan lafadznya lafad dari redaksi Imam Bukhari. Jadi kalau dilihat dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dua sujud di akhir sebelum salam itu yang disebut dengan sujud sahwi, sujud karena lupa atau sujud karena lalai. Jadi biasanya kan kalau ada yang terlewat atau kelebihan atau kelupaan di dalam sholat itu adalah karena lalai. Makanya lafad yang digunakan adalah sahayashu sahwan, sujud sahwi, tidak nasia yansa. Gitu ya, walaupun nanti di hadis-hadis berikutnya ada hadis yang menggunakan lafad nasia yang artinya lupa. Jadi lupa itu kan disebabkan karena penuhnya memori atau teralihkan karena lalai. Walaupun kalau di dalam
penjelasan para ulama, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi beliau itu sebetulnya tidak lupa atau tidak lalai, karena Rasulullah melakukan itu dengan sengaja untuk mengajarkan tentang sujud sahwi. Ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Tapi yang jelas hadis ini menjadi isyarat bahwa siapa saja yang nanti lupa di dalam sholatnya, seperti lupanya itu adalah terlewat tasyahud awal, harusnya di sholat duhur itu sesudah menyelesaikan dua rakaat duduk tasyahud awal, ini langsung berdiri, maka tasyahud awal itu diganti dengan sujud sahwi. Nah, diganti dengan sujud sahwi, caranya sujud dua kali sujud sebelum salam. Lalu apa yang dibaca? Nah, dalam penjelasan para ulama, bacaannya adalah bacaan seperti sujud-sujud yang lainnya. Nah, demikian. Wa fi riwayatin li muslimin, di dalam riwayat muslim, yukabiru fi kulli sajdatin. Nah, rapatnya, redaksinya berbeda. Kalau tadi kabbaro wa huwa jalisun, takbir dalam posisi duduk, di sini yukabiru fi kulli sajdatin. Ada ziyadah, ada tambahan penjelasan, beliau bertakbir fi kulli sajdatin, di setiap sujud, wa huwa jalisun, dalam pos, dan beliau dalam posisi duduk, wa sajadanna sumahu, dan orang-orang pun sujud bersama beliau, makana itu menempati atau menggantikan mana sia minal julusi, mengganti duduk yang tadi lupa. Nah, jadi kalau di sini ada tambahan penjelasan redaksi yang menjelaskan bahwa takbirnya itu di setiap sujud. Jadi kalau dua kali sujud, dua kali bangkit dari sujud, maka setiap perubahan gerakan itu takbir sebagaimana di dalam sujud sholat. Baik, itu hadis yang pertama, saya kira jelas. Kita lanjutkan hadis yang kedua atau hadis nomor 327. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, salah satu salat dari dua salatil asyi. Asyi, asyi itu artinya siang atau petang. Jadi Rasulullah melaksanakan salah satu dari dua sholat petang, maksudnya dua sholat siang itu ya duhur atau asar, rakaataini. Nah, tapi Rasulullah melaksanakannya hanya dua rakaat. Itu kata Abu Hurairah. Tsumma sallama, lalu beliau mengucapkan salam. Tsumma qoma ila khashbatin fi muqaddamil masjid, lalu beliau qoma berdiri ila, berdiri menuju. Berarti beliau berdiri menuju khashbatin fi muqaddamil masjid, beliau berdiri menuju kayu yang ada di depan masjid. Fa wada'a yadahu 'alaiha, lalu beliau menyimpan tangannya di sana. Jadi beliau berdiri gitu sambil berpegangan pada kayu yang ada di depan masjid. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umaru, dan di antara makmum saat itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba, tapi keduanya enggan, anjukal limahu, untuk berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya keduanya enggan, segan untuk menanyakan kenapa sholat duhur asar itu dua rakaat itu. Wa kharaja sara'anun nasi, padahal saat itu orang-orang bersegera pergi keluar. Jadi orang-orang sesudah sholat itu bersegera bubar gitu ya, seperti di kita mungkin ada yang sibuk, ada yang ada keperluan dan lain-lain, sehingga takutnya gitu dalam kisah ini mungkin kata Abu Hurairah, takutnya sholat duhur atau sholat asar ini tidak sempurna. Tapi Abu Bakar dan Umar enggan untuk berbicara kepada Rasulullah. Faqalu, bahkan orang-orang mengatakan, aku sirotis sholatu, apakah sholat ini dikosor?
Karena yang biasanya dikosorkan sholat yang 4 jadi 2. Dan ini seperti itu. Padahal kondisinya sedang dalam mukim. Warajulun yad'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzal yadaini. Dan juga di sana ada orang yang bernama atau yang disebut oleh Rasulullah dzal yadain. Dzal yadain itu artinya yang memiliki dua tangan. Nah, dalam penjelasan para ulama, sahabat ini disebut orang yang memiliki dua tangan karena tangannya lebih panjang dari umumnya tangan orang-orang saat itu. Makanya disebut yang punya dua tangan karena tangannya panjang. Jadi panjang tangan dalam makna sebenarnya gitu. Faqala, lalu Zalyadain berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita, apakah Anda lupa amkusirat ataukah sholat ini dikosor? Faqala, maka Rasulullah menjawab, lam ansa walam tuksor, aku tidak lupa dan sholat pun tidak dikosor. Faqala, maka Zalyadain berkata, bala, benar kalau begitu, qad nasita, ternyata Anda lupa. Jadi biasanya kan seperti itu, orang yang lupa itu tidak tahu sholatnya, kalau dalam sholat ya, tidak tahu sholatnya dikosor dan dia tidak merasa lupa begitu. Maka yang tahu adalah makmum gitu. Makanya saat itu berkesimpulanlah Zalyadain, bala qad nasita, sungguh benar, berarti Anda benar-benar lupa. Fasolla rokataini summa sallama. Nah, maka saat itu sesudah dikasih tahu, singkat cerita, sholat rokataini, Rasulullah sholat dua rokaat, summa salama, kemudian salam, summa kabbaro, kemudian beliau bertakbir, fasajada mithla sujudihi, lalu beliau bersujud seperti sujud-sujud beliau, au atwalu, atau lebih panjang sujudnya, summa rofa'a ro'sahu, kemudian beliau bangkit mengangkat kepalanya, fakabaro sambil bertakbir, summa wado'a ro'sahu, kemudian menyimpan lagi kepalanya, maksudnya sujud, fakabaro, lalu beliau takbir, fasajada mithla sujudihi au atwala, lalu beliau bersujud seperti sujud-sujudnya beliau, au atwala, atau lebih panjang. Summa rafa'a ro'sahu akabaro, kemudian beliau bangkit dari mengangkat kepalanya dari sujud, wakabaro, dan bertakbir. Muttafaqun alaih, dan bertakbir maksudnya sambil bertakbir. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, walafdulil Bukhari, lafadnya lafad Imam Bukhari. Wafi riwayatin lil muslimin, dalam riwayat Muslim, bukan sholatil asyai, sholatail asyi, tapi sholatul asri. Jadi jelas kalau di riwayat Imam Muslim, sholatnya sholat asyar. Wali Abi Dawuda dalam riwayat Imam Abu Dawud, faqala, Rasulullah bertanya dulu kepada para sahabat, asodaku zulyadain, apakah zulyadain jujur benar bahwa aku sholat dua rakaat bukan empat gitu. Fa'aumau, maka semuanya membenarkan, ay na'am, semuanya menjawab na'am. Wahya fi sahihaini lakin bilafzi faqalu. Nah, jadi Rasulullah hadis ini ada di dalam Bukhari Muslim tapi dengan lafad faqalu, bukan fa'aumau tapi faqalu. Wahya fi riwayatin lahu. Nah, dan hadis ini juga ada di dalam riwayat yang lain. Ya, di dalam riwayat yang lain masih dari dari Bukhari Muslim. Begitu. Walam yasjud, di sana jelaskan, dan beliau tidak sujud hatta yaqanahu Allah taala zalika, sampai Allah meyakinkan beliau tentang lupanya itu. Jadi dalam hadis ini di antara penyebab sujud sahwi adalah lupa atau kurangnya rakaat. Jadi Rasulullah harusnya salat 4 rakaat, di sini hanya salat 2 rakaat. Maka caranya diganti rakaatnya. Sebab kalau tadi lupa tahiyat awal di hadis pertama itu tidak ada tambahan tahiyat awal, langsung sujud sahwi. Tapi kalau kurang rakaat jumlah rakaat, maka Rasulullah menambah 2 rakaat. Di sini dijelaskan Rasulullah menambah salat 2 rakaat kemudian mengucapkan salam.
Sesudah salam beliau bertakbir, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, takbir, bangkit lagi dari sujud, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya melaksanakan sujud sahwinya sesudah salam. Hal ini berbeda dengan hadis yang ketiga tadi, hadis yang ke-1 tadi, di mana Rasulullah melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Jadi di sini sesudah menambah 2 rakaat kemudian salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan sujud 2 kali sujud. Lalu juga di dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud lebih lama, walaupun tentu hal ini tidak terkait langsung, bisa jadi Rasulullah menambah doa dan lain-lain. Baik, itu hadis yang kedua. Jadi di antara penyebab sujud sahwi adalah kurang rakaat dalam sholat. Baik, kita lanjutkan hadis ketiga. Wa an Imran ibn Husainin, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, salat mengimami para sahabat. Fasaha, lalu beliau lupa. Fasajada sajadataini, maka beliau sujud 2 kali sujud, maksudnya sujud sahwi. Tsumma tasyahada, tsumma salama, kemudian beliau tasyahud. Tsumma salama, kemudian salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhiyu wa hasanahu wal hakimu wa sahahahu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 sujud, salat kemudian beliau lupa, kemudian beliau sujud, kemudian sesudah sujud tasahud lagi baru salam. Nah, jadi kalau di dalam hadis ini tidak, sujud sahwi itu tidak hanya sujud 2 kali sujud, tetapi bahkan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahud lagi. Nah, jadi tasyahud lagi, tahiyat lagi. Nah, di sini disebutkan riwayatnya, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis ini hasan, bahkan Imam Al-Hakim mensahihkan. Namun ternyata kalau kita lihat penelitian yang lain, misalnya di dalam Nailul Autor, ternyata di dalam hadis ini ada kesalahan, di antaranya oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Bar, dan lain-lain, disebutkan bahwa tambahan tasyahud itu keliru. Jadi bertentangan mungkin dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ada kelemahan, yaitu dalam tambahan tasyahudnya gitu. Jadi hadis ini pada akhirnya tidak bisa diamalkan, kecuali hanya menambahkan bahwa kalau lupa dalam sholat maka harus sujud sahwi. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri, sampai tidak ingat, tidak tahu, kam shalla, berapa rakaat salat, salasan am arba'an, apakah salat 3 rakaat au arba'an, atau 4 rakaat. Jadi ini tentang orang yang ragu-ragu dalam sholat, apakah 3 atau 4. Fayat rahisyakka, maka kata Rasulullah, lemparkanlah, hilangkanlah, buanglah keraguan. Wal yabni ala mastaikona, dan tetapkanlah, dan hendaklah membangun, dan hendaklah berdiri, hendaklah tetap, ala mastaikona, pada apa-apa yang ia yakini. Jadi kalau kita ragu-ragu dalam sholat apakah 3 atau 4, maka buanglah yang ragu, tetaplah pada yang yakin. Maka yang ragu itu sebetulnya yang 4, nah, sebab yang 3 itu pasti ya, kan kalau kita sholat ini teh 3 atau 4, berarti 3 teh pasti, sedangkan 4 ragu-ragu gitu. Sebab yang 3 mah pasti, kalau tidak sekarang 3 berarti
Kalaupun sekarang 4, yang 3 sudah pasti, sudah gitu. Jadi yang yakin itu 3. Artinya tetapkanlah pada yang 3 gitu. Kemudian nanti sumayasjud sajadataini qabla an yusallima. Sujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalah khamsan, maka kalaupun ternyata salatnya jadi 5 rakaat, ya syafa'na lahu salatahu, maka hal itu akan menjadi genap, akan menggenapkan. Wa in kana sholata mama, dan kalaupun sholatnya sempurna 4, kanata tarziman di syaiton, maka itu akan menjadi penghampa. Jadi itu akan menjadi penghampa dari perbuatan setan. Yang dimaksud penghampa itu membuat setan tidak berhasil. Jadi asalnya setan membuat keraguan-keraguan di dalam hati kita agar sholat tidak sempurna, maka dengan ditetapkan bahwa itu rokaan ketiga, kalaupun memang sholatnya 4, jadi itu targhim, akan menjadikan perbuatan setan sia-sia karena kita tetap sholat sempurna. Dan kalaupun tambah kelebihan jadi 5, tidak masalah. Nah, kalau dilihat dalam hadis ini, maka ketika lupa rokaat apakah 3 atau 4, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sujudnya itu sebelum melakukan salam. Jadi sujud sahwinya sebelum salam. Tadi disebutkan di hadisnya sumayas judu sajadata ini qabla an yusallima. Kemudian bersujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Baik, hadis selanjutnya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Falamma sallama, ketika beliau selesai salam, qila lahu, dikatakan kepada beliau, ada yang berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ahadatsa fis salati syai'un, ya Rasulullah, apakah di dalam sholat ini terjadi apa, terjadi sesuatu? Qala, maka Rasul bertanya, wa madzalika, memang ada apa? Ada apa itu? Qalu, maka para sahabat yang bertanya itu menjawab, sholaita kadza, anda melaksanakan sholat begini, begini, begini. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, fasana rijlaihi, yang berkata di sini maksudnya Ibnu Mas'ud. Qala, maka Ibnu Mas'ud berkata, menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Fasana rijlaihi, maka Rasulullah menduakan kakinya. Yang menduakan itu artinya, asalnya kan ini satu, kalau dilipat jadi 2. Nah, jadi Rasulullah melipat 2 kakinya, wastaqbalal kiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, fasajadata ini, beliau bersujud 2 sujud, summa salama, kemudian salam, summa akbala alaina biwajhihi, kemudian beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Faqala, beliau menjelaskan, innahu, sesungguhnya lau hadatsa fi salati syai'un, kalau sholat ini, di dalam sholat ini terjadi sesuatu, baik itu ditambah, dikurangi, dan lain-lain, anba tukum bihi, pasti aku akan jelaskan. Walakin, akan tetapi, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia, ansa kama tansauna, aku juga kadang-kadang lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fa dzakiruni, maka jika aku lupa, dzakiruni. Fadzakiruni, ingatkanlah oleh kalian diriku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, dan apabila ragu-ragu di antara kalian di dalam sholatnya, ya, fayataharros sawaba, maka fikirkanlah, yakinkanlah, pilihlah yang benar. Fayutimma alaihi, dan sempurnakanlah sholatnya. Summal yasjud sajdataini, lalu sujudlah 2 kali sujud. Muttafaqun alaih. Nah, di dalam hadis ini tidak dijelaskan secara rinci ada masalah apa di dalam sholat beliau, tapi tentu ada kelupaan. Di sini ada penjelasan tambahan, wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan redaksi, fa yutimma summa yusallim summa yasjud, fa yutimma, sempurnakanlah lalu salamlah lalu sujud. Jadi di dalam hadis ini
apa sujudnya itu sesudah salam. Sedangkan di dalam riwayat Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajadah sajadatai sahwi ba'da salami wal kalami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dua kali sujud sahwi ba'da salami wal kalami, sesudah beliau salam dan sesudah beliau berbicara. Baik, jadi kalau dalam hadis ini tidak dijelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupanya apa, tetapi lebih kepada bahwa sujud sahwi itu dilaksanakan sesudah salam. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan bahwa sujud sahwi itu sebelum salam? Maka para ulama menyimpulkan bahwa keduanya bisa dilakukan. Jadi sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh juga sesudah salam. Walaupun tentu kalau lihat redaksi tadi, kalau sholatnya lupa duduk tahiyat awal, maka bisa sebelum salam. Nah, bukan bisa sih, Rasul melakukan sebelum salam gitu. Tapi kalau kekurangan rokaat, kelebihan rokaat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya sesudah salam. Di dalam riwayat Imam Ahmad di hadis 331 ini juga ada tambahan atau ada penjelasan yang lain. Hadis ini dari Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Hadisnya dari sahabat Abad bin Ja'far, marfu, dan hadisnya marfu sampai kepada Nabi. Ada redaksi penjelasan Rasulullah, man syakka fi salatihi, siapa yang ragu-ragu di dalam salat, falyasjud sajdataini ba'da ma yusallimu, maka sujudlah dua kali sujud sesudah salam. Disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi di sini lebih dijelaskan lagi sujudnya sesudah salam. Kemudian di hadis selanjutnya, wa anil Mughirah bin Syu'bah, hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum, apabila ragu-ragu salah seorang di antara kalian, faqama fi raka'ataini, sehingga berdiri di dua rakaat, fastatam maka iman, maka apabila sudah sempurna berdiri, falyamdi, maka lanjutkanlah berdiri, walyasjud sajdataini, dan hendaklah nanti sujud dua kali sujud, maksudnya sujud sahwi. Jadi ini tentang penjelasan tambahan tentang orang yang lupa tahiyat awal. Jadi kalau lupa tahiyat awal, ragu-ragu, lalu ternyata sesudah dua rakaat itu langsung berdiri gitu ya, maka apabila berdirinya itu sudah sempurna, berdirinya sudah sempurna, maka kalau sudah berdiri sempurna ya lanjutkan saja gitu salat tanpa tahiyat awal, nanti di akhir sujud sahwi. Wa in lam yastatim qaiman fayajlis, tapi kalau berdirinya belum tegak, belum sempurna, fayajlis, dan maka boleh duduk lagi, wala sahwa alaihi, dan tidak perlu sujud sahwi. Jadi kalau ketika dari sujud di rakaat kedua itu berdirinya belum tegak, belum sempurna, dan ingat bahwa harusnya sujud harusnya duduk tasyahud, maka silahkan duduk lagi begitu. Jadi kalau sudah sempurna berdiri, berdiri, kalau belum sempurna berdiri boleh duduk lagi. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni, walafdu lahu bisanadin do'ifin, dan di dalam lafad ini, di dalam hadis ini ada lafad yang do'if. Tapi dalam penjelasan para ulama, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengapa memasukkan hadis ini di dalam bab ini, karena inilah penjelasan yang paling mudah dan paling masuk akal. Kalau kita lupa, tentu saja ketika masih bisa mengubah, ya ubah. Tapi ketika sudah kadung berdiri, ya lanjutkan. Jadi untuk menegaskan itu, begitu penjelasan para ulama. Kita lanjutkan. Wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala, ia berkata, laisa ala man khalfal imami sahwun. Tidak ada bagi orang-orang yang di belakang imam itu lupa. Fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu. Tapi apabila imam lupa, maka sujud sahwi itu untuknya dan untuk yang di belakangnya. Jadi wajib untuk imam dan wajib untuk makmum. Ya sebetulnya kan demikian. Jadi kalau misalnya sholat berjamaah, yang biasa lupa, yang mungkin lupa kan imam, makmum tidak gitu. Dalam arti makmum itu ya karena jumlahnya banyak, bisa jadi bisa katakan lebih khusyuk atau lebih konsen daripada imam. Imam itu ada lupanya, seperti juga makmum juga ada lupanya, tapi kalau makmumnya jumlah banyak pasti ada yang khusyuk, pasti ada yang lebih ingat daripada imam. Jadi kata hadis ini, kata Rasulullah, yang biasa lupa itu imam, kalau makmum enggak gitu. Tapi kalau imam lupa, maka yang sujud sahwi bukan hanya imam, makmum juga, karena kurangnya sholat, baik atau lebihnya sholat atau dan lain-lain, itu terjadi kepada semuanya. Baik, ini hadis terakhir dari bab sujud sahwi dari Sauban radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli sahwin sajdatani ba'dama yusallimu. Bagi setiap lupa itu ada dua sujud yang harus dilaksanakan sesudah salam. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah bisa nadin do'ifin dengan sanad do'if. Nah, tentu hadis ini tidak, walaupun do'if gitu ya, tapi maknanya selaras dengan hadis-hadis sebelumnya, bahwa yang lupa itu harus diganti, walaupun dibatasi sebetulnya dalam praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi itu terjadi karena 4 alasan. Alasan pertama tadi lupa tahiyat awal, alasan kedua kekurangan rokaat, alasan ketiga lupa atau ragu di dalam sholat gitu ya, harus apakah 3 atau 4 gitu, dan alasan keempat kelebihan rokaat. Di luar itu maka nanti akan kembali kepada rukun dan syarat sholat, terutama ya rukun sholat. Kalau kurang, maksudnya kalau kelupaannya itu sampai mengurangi kesempurnaan satu rokaat, misal tidak baca Fatihah misalnya, maka itu kan kekurangan rokaat, sama dengan kurang satu rokaat kalau tidak baca surat Al-Fatihah, maka tentu itu sama dengan kurang rokaat, berarti harus menambah satu rokaat. Mudah-mudahan difahami. Mari kita lanjutkan kepada bukan bab selanjutnya ya, bagian selanjutnya. Tadi kan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Baik, kita lanjutkan kepada bab sujud syukur. Hadis tentang sujud tilawah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'u syaqqat wa fi qra bismi rabbik, rawahu Muslim. Jadi kata Abu Hurairah, kami bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi pada idza sama'un syaqqat, pada surat Al-Insyiqaq. Nah, sebab di dalam surat Al-Insyiqaq ada ayat sajdah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun gitu ya. Kemudian juga pada surat Iqra' bismi rabbika. Nah, di surat Al-Alaq ada ayat wasjud waqtarib di ayat terakhir. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi di antara tempat sujud tilawah itu ada di surat Al-Insyiqaq dan ada di surat Iqra atau di surat Al-Alaq. Selanjutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, laisat min azaimi sujud, tidak termasuk azimah sujud.
Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahu al-Bukhari. Nah, jadi ini tidak termasuk sujud yang wajib gitu ya. Tidak termasuk azimah sujud, sujud yang wajib artinya hukumnya sunnah. Tapi aku melihat Rasulullah melakukan itu atau bersujud pada ayat-ayat itu. Begitu kata Ibnu Abbas. Jadi sujud tilawah itu wajib, tidak wajib, tetapi Rasulullah yang melaksanakan karena hukumnya sunnah. Wa anhu, dan masih dari Ibnu Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, melaksanakan sujud tilawah pada surat An-Najm. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, bisa dicari nanti di surat An-Najm seperti apa. Wa an Zaid bin Thabit, dalam Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najma, aku membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, falam yasjud fiha, tapi beliau tidak bersujud padanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan, kenapa katanya tadi sujud tapi di sini tidak bersujud, tidak sujud tilawah. Nah, di sini ada kondisi yang berbeda. Nah, dalam hadis Zaid bin Sabit ini yang membaca bukan Rasulullah. Yang membaca adalah Zaid bin Sabit, qara'tu 'ala Nabi, aku membaca kepada Nabi, membacakan kepada Nabi surat An-Najm. Jadi di sini karena yang membacakan adalah Zaid bin Sabit, maka Rasulullah tidak sujud. Sebab sunnahnya sujud itu, sujud tilawah itu ya untuk yang membaca. Lalu yang mendengar boleh enggak sujud? Boleh kalau yang membacanya sujud. Jadi harusnya yang inisiatif, mungkin kalau kita gunakan istilah inisiatif, kalau Zaid bin Sabit sujud pasti Rasulullah sujud karena yang membaca adalah Zaid bin Sabit. Nanti di hadis yang lain ada penjelasan tentang hal ini, bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabat, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak sujud di ayat ini? Kan Anda, kata Rasulullah, yang membacanya. Jadi yang punya kewajiban membaca itu ya, sujud tilawah itu ya yang membaca. Nah, kalau yang mendengar sunnah boleh gitu mengikuti. Kalau yang membacanya sujud. Wa an Khalid ibn Ma'dan. Nah, hadis selanjutnya dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu berkata, faddalat suratul haji bisajdataini. Nah, diutamakan, ada keutamaan surat al-hajj itu, surat al-hajj bisajdataini, dengan adanya dua sujud. Jadi di surat itu ada dua sujud tilawah atau dua ayat sajdah. Rawahu Abu Dawud fil Marasil. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadis-hadis mursal. Kemudian warawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadis Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjud huma fala yaqra'ha wa sanaduhu dha'ifun. Jadi dalam riwayat dalam penjelasan Imam Ahmad dan lain-lain dijelaskan bahwa ada perkataan atau perkataan Nabi yang disandarkan kepada Nabi, ada tambahan faman lam yasjud huma, maka siapa yang tidak mau bersujud fala yakroha, maka enggak usah dibaca. Tapi tentu hadis ini dhaif gitu ya, sebab ayat Al-Qur'an masa dilewat gitu. Dari Umar, hadis selanjutnya, wa an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, inna namurru bis sujud, sesungguhnya kita melewati ayat-ayat sujud. Bis sujud, sujud di sini bukan melewati sujud, orang yang sujud, tapi kita melewati ayat-ayat sajdah. Faman sajada faqad asoba, maka siapa yang bersujud sungguh ia telah menepati sunnah. Wa man lam yasjud fala itsma alaih, sedangkan siapa yang tidak bersujud fala itsma alaih, maka tidak berdosa. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi memang hukumnya sunnah. Wa fihi, dan di dalam ayat ini, innallaha ta'ala lam yafridis sujuda illa annasha'a wa huwa fil muwatta. Nah, dalam hadis ini
Ada redaksi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan sujud tilawat illa annasya'a, kecuali untuk yang mau. Dan redaksi hadis ini atau penjelasan hadis ini ada di dalam kitab Imam Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta. Selanjutnya, wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alainal Qur'an, fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Rawahu Abu Dawud bisanadin fi hilayyin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kami ayat-ayat Al-Qur'an, maka apabila lewat kepada bacaan ayat sajdah, kabbara, beliau bertakbir, wasajada, lalu bersujud, wasajadna ma'ahu, dan kami bersujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang padanya ada goyah, sanadnya tidak terlalu kuat, tetapi lafadznya bisa diterima karena tidak bertentangan, dan bahkan menjelaskan kaifiat sujud tilawah itu bagaimana. Jadi sesudah membaca takbir kemudian sujud, berarti nanti bangkit sujud lagi. Nah, apa yang dibaca? Nah, di dalam Bulughul Maram ini tidak dibacakan, tidak dijelaskan bacaannya. Ya tentu nanti bisa dicari di redaksi-redaksi kitab-kitab hadis ya. Kalaupun mau dibacakan, ya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bihaulihi wa quwwatih. Nah, itu bacaan sujudnya. Jadi sujudnya hanya satu kali. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis terakhir di bab sujud. Bukan hadis saya ini sudah masuk bab sujud syukur. Jadi bab sujud tilawah selesai sampai nomor 342 tadi. Begitu ya. Kita lanjutkan tentang sujud syukur. Wa an Abi Bakrata, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Keadaan Nabi itu apabila datang kepada beliau perkara yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, kharra, beliau menyungkur, sajidan, bersujud, lillahi, kepada Allah. Hadis riwayat yang Imam yang lima, kecuali Imam An-Nasa'i. Jadi kalau di dalam tentang sujud tilawah ini, sujud syukur ini, artinya perkara apapun yang membuat kita gembira, senang, bahagia, maka sujudlah, itu menunjukkan sujud syukur namanya. Dan nanti kalau dijelaskan ke bawahnya tidak ada bacaan, jadi hanya sujud gitu. Baik, wa an Abdurrahman ibn Aufin, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, fa'atala sujuda, beliau mempanjangkan sujudnya, sumara fa'aro sahu, lalu bangkit. Jadi beliau sujud lalu bangkit, jadi sujud syukur itu hanya satu kali. Waqala, beliau berkata, inna jibrila atani, sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku, fabasyaroni, dan memberikan kabar gembira kepadaku, fasajadtu lillahi syukran, lalu aku bersujud kepada Allah syukran, sujud syukur atau berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Hakim. Terakhir, wa anil Barra ibni Azib, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ilal yamani, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ke Yaman. Fadzakarul hadis, lalu disebutkanlah hadis yang panjang. Qala, lalu ia berkata, maksudnya si periwayat Barra bin Azib, fakataba Aliun radhiyallahu anhu bi islamihim, lalu Ali menulis, ya tentu maksudnya menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi islamihim, tentang masuk Islamnya penduduk Yaman.
Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratnya, kharra sajidan, beliau sujud, menyungkur turun untuk bersujud. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Jadi sujud syukur itu tidak ada bacaannya, dan sujudnya satu kali menggambarkan berterima kasih. Jadi spontan gitu, kalau kita lihat hadis-hadisnya ya, spontan sujud Rasulullah itu. Jadi bukan dibuat-buat gitu ya, bukan dibuat-buat, tapi sujud ya tentu sih ada niatnya gitu ya, tetapi tepat ketika menerima berita gembira tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari penjelasan tersebut. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.